Jadi para kepala PD yang mewakili. Bagian organisasi dan tata laksana Sekretariat Daerah Oku Selatan menggelar sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah bertempat di ruang rapat Sekda Selasa 6 Maret 2018. Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Oku Selatan. Acara yang dibuka langsung oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum dan didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya Manusia dan Inspektur Inspektorat. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Haji Ramin Hamidi dalam sambutannya mengatakan perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kerja di OPD masing-masing. Sementara itu, Kepala Bagian Ortala Sekda Oku Selatan dalam paparannya mengatakan tujuan penerapan SAKIP agar perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan. Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai dengan tanggung jawab pada tingkatan perangkat daerah. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja. Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian. Dilanjutkan Alfian, nilai SAKIP Oku Selatan masih di bawah standar. Agar SAKIP 2018 semakin baik, maka Pemkab Oku Selatan melaksanakan coaching klinik dengan pihak Kemenpan RB dan BPKP Perwakilan Sumsel melakukan pendampingan dengan Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Kameramen Armada Tanjung, reporter Rapiana, Infokus TV melaporkan. Realisasi anggaran boleh silakan kita berkoordinasi. Kementerian BPKP ataupun tim dari provinsi. Kapan waktunya? Suratnya nanti akan disampaikan.